Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami Kebun Zuhdan. Nah, kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya bagi teman-teman yang di perumahan atau di perkotaan atau yang tidak punya lahan. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah tabulam pot ya, tanaman buah dalam pot. Nah, ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang tidak punya lahan. Ya, tidak punya lahan, tidak punya tempat, saya mau tanam di mana nih? Nah, teman-teman yang di perumahan, kemudian komplek yang udah enggak punya lahan tanah. Nah, Anda bisa menanam tanaman buah dalam pot. Nah, oke ya, banyak sensasi yang bisa dimiliki. Kalau sekedar membeli buah di tukang buah mah banyak, gampang lah ya. Tapi ketika kita bisa menghijaukan rumah, sekitar rumah, teras rumah, kemudian lantai dua ya langsung berhadapan dengan matahari, kemudian teras, kemudian balkon, kemudian sekitar rumah dengan tanaman buah dalam pot, masya Allah itu kan apa ya, menambah oksigen, menyegarkan mata, kemudian hasilnya bisa kita nikmati ya, nggak bisa dinilai dengan uang teman-teman semua, nggak bisa dinilai dengan uang. Kalau kita mau tukang buah, toko buah, tinggal beli mah gampang. Cuman kalau hasil dari budidaya kita, kita panen itu masya Allah nikmat sekali. Jadi teman-teman bisa membuktikan di sini ya, bahwa tanaman buah itu ternyata bisa ditanam di pot. Nah, seperti koleksi saya, ini adalah jambu sukun merah sudah mulai berbunga. Kemudian sawo manila ini sudah berbuah sekali, masya Allah manis banget teman-teman. Kemudian ini jambu kristal ya, favorit saya karena paling banyak. Buat saya ini paling mudah, paling mudah dipelihara di pot dan mudah berbuah. Sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman pelihara sebagai tabulam pot di teras rumah, di depan rumah, di ini di atas selokan ini. Ya, di atas selokan, kemudian di balkon lantai 2. Nah, ini juga jambu kristal. Kemudian ini black sapote, mahal juga ini, masih mahal. Anggur Brazil. Kemudian putsa atau apel India, ini sudah berbuah sekali, mantep. Genjah berbuah tidak kenal musim. Kemudian jeruk purut ini buat kebutuhan dapur ya, ibu-ibu pasti membutuhkan ini daunnya. Kemudian jambu kristal karena memang paling banyak. Kemudian ada plum Aussie, masih cukup mahal juga ini ya teman-teman. Nah, ini jambu air madu Delhi. Kemudian ini jambu kristal, lalu jambu air madu Delhi lagi. Kemudian mangga cokanan, mangga pun bisa di pot. Dan ini paling rajin berbuah teman-teman, mangga cokanan. Kemudian ini jambu kristal merah. Kemudian ini ada jambu kristal putih. Nah, ini ada pohon salam ya, daun salam. Oke, jadi teman-teman yang barangkali ada keterbatasan lahan, nah barangkali ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi menanam tanaman buah di dalam pot. Nah, pasti eksotis teman-teman, seperti teman-teman lihat nih. Sudah ada yang berbuah kan. Ini udah berbuah ketiga kalinya, teman-teman. Tinggi sedada saya, pakai potnya 50. Nah, perawatannya juga mudah. Masya Allah, jadi buat penghijauan di sekitar rumah kita. Nah, kemudian bisa kita panen buat hiasan, masya Allah. Nah, luar biasa teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang masih ragu, saya nggak punya lahan ini pak, nah, ternyata pakai pot pun bisa seperti itu ya. Jadi tabulam pot itu menjadi solusi bagi teman-teman yang tidak punya lahan, kekurangan lahan. Nah, ini sebagai sarana penghijauan juga di lingkungan, penambah oksigen dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan khawatir, meskipun nggak punya lahan tapi tetap bisa menanam. Nanti juga ada tanaman sayuran, saya juga ada kangkung, kemudian singkong dan sebagainya, saya juga masih ada. Jadi nanti satu persatu kita saya share, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua ya yang masih ragu, bener nggak nih nanam buah, pohon buah di pot bisa berbuah nggak. Nah, ini buktinya, saya udah ada buktinya ya. Atau teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, baik di IG Kebun Zuhdan atau FB Kebun Zuhdan maupun channel YouTube Kebun Zuhdan. Teman-teman bisa lihat semuanya di sana.
setidaknya bisa memberikan sebuah inspirasi ya. Ini masih, ini di depan ya, di seberang rumah. Pas di depan rumah juga ada, di sebelah rumah juga ada. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman apa ya, terinspirasi ya, meskipun nggak punya lahan pun kita bisa, masih bisa nanam dan bisa menjadikan inspirasi buat teman-teman semua. Selamat mencoba untuk budidaya tanaman buah dalam pot karena keterbatasan lahan. Terima kasih.